Oke, pemirsa, sekarang saya sudah punya kedatangan satu tamu lagi, seorang perempuan cantik. Ini juga jebolan perempuan. Dia adalah jebolan sebuah ajang pencarian bakat juga. Namanya adalah Indah Never Tari Always Dance. Ya. Seperti apa profilnya? Kita lihat dulu yang berikut ini. Indah Never Tari, penyanyi berhijab kelahiran Medan 11 Mei 1992 yang bernama asli Indah Hazizul ini mulai dikenal sejak menjadi juara ajang pencarian bakat di televisi. Indah mengikuti berbagai les vokal dan kompetisi menyanyi sejak kelas 6 SD. Di luar kompetisi di televisi, Indah pernah bergabung di grup vokal Four Stars dan menjadi vokalis band indie asal Medan bernama Bionic Band. Gadis berdarah Batak ini dilarang berpacaran oleh orang tuanya. Berfokus ke karir, pada tahun 2014, Indah merilis single pertamanya yang berjudul Come and Love Me. Lantas, adakah lelaki yang sedang mendekati Indah? Menerima tweet dari penyanyi rap asal Amerika Serikat, Kat Dahlia, akankah ada rencana Indah untuk berkolaborasi dengan artis internasional? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kamu Batak berarti ya? Tahu lagu daerah? Tahu Batak. Ya coba nyanyikan okay. Satu buat lagu. Okay, satu, dua, lagu tiga. Oke. Okay. Butet di panggung si Ando amangmu ale butet. Damar gurila damar darurat ale butet. Damar gurila, damar darurat, ale bute. Cakep banget suaranya. Oke, baiklah. Sekarang kalau itu tadi suaranya sudah tidak diragukan lagi, bagus banget. Sekarang kita akan tes kejujurannya dengan menjawab pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Indah Never Tari? Iya. Yeah. Fitnah atau fakta? Oke. Bahwa kamu itu kepengen banget jadi penyanyi, sampai dua kali ikut ajang pencarian bakat, bahkan sering banget minjem sepatu untuk audisi. Itu adalah fakta. Fakta. Kenapa minjem sepatu? Ini sekarang sepatu pinjaman atau sepatu sendiri? Sepatu wardrobe. Dulu bukan audisi pencarian bakat kayak yang sekarang. Yang sekarang itu audisi lomba-lombanya ini biasa di daerah di Kota Medan waktu itu. Oh, kamu sering ikut lomba ya? Iya, enggak sesuai sama kostum, aku pinjam punya peserta yang lain sepatunya. Terus kamu mereka menang kasih juga. Alhamdulillah menang. Oh, jadi sebel banget yang dipinjemin sepatu ya? Pasti gara-gara aku pinjemin sepatu kamu menang gitu enggak? Iya, iya. Tapi bangga juga karena bangga sepatu juga. Dia kan jadi menang. Oh, gitu. Fakta atau fakta Indah? Bahwa kamu itu pelupa naruh barang apapun. Sampai kalau setelah nyanyi itu suka salah kasih mic mahal kamu ke orang yang bukan kru kamu. Ini dapat bocoran. Kasih saya jual lagi. Fakta. Itu adalah. Tunggu, itu tahu dari mana ya? Ada deh. Tahu aja orangnya. Fakta. Fakta. Pernah dimarahin kamu gara-gara salah kasih mic? Pernah. Oh, pernah. Dihukum apa? Dihukum ya mungkin surgin kepala, pundak, lutut, jurang, kaki gitu ya. Gitu. Fakta atau fakta Indah? Kamu bahkan sering lupa lirik kalau nyanyi. Fitnah atau fakta? Itu adalah fakta. Ini kalau lama nih fakta ya. Jangan... Fakta. Kapan fitnahnya sih? Iya, apa fakta semua. Aku pikir dia kalau lama gitu lama-lama dia lupa. Pertanyaannya apa ya? Lupa banget ya kamu ya? Iya, udah tua ya. Oh, udah tua ya. Padahal masih ya, badan 43 ya masih muda lah. Fitnah atau fakta Indah? Bahwa kamu selain pelupa, kamu itu juga lemot alias suka enggak nyambung kalau diajak ngomong. Sialan, ini siapa sih? Benar. Kamu suka lemot. Kali ini aku boleh enggak jujur. Emang begitu. Teman-teman kamu suka ada yang komplain begitu? Ini adalah fakta. Fakta. Teman kamu suka komplain enggak? Kamu ada julukannya mungkin lemotnya? Julukannya si pinter kali ya. Hah?
Si pinter. Si cermat, cerdas. Si cermat dan cerdas. Kenapa? Kamu lemot apa? Kalau ada orang nanya, kamu jawabnya 2 hari kemudian gitu ya? Atau kalau udah dijelasin, kamu 2 jam kemudian kamu nanya lagi? Iya, gitu sepertinya. Oh, kamu kurang konsentrasi ya? Iya, oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Indah? Oh, kamu itu suka banget lagu India. Fitnah atau fakta? Kamu suka lagu India apa orang India? Beda tuh. Aca. Suka? Suka. Coba bisa nggak nyanyi lagu India? Oke, satu lagu India, sedikit aja. Mole choriya, mole kangana, hai me ho gayi, tere sajna, tere banji me yu lagda, meri mar gaya, le chale ja, sorry le chale ja, le chale ja. Jawab dengan jujur, Indah. Bahwa kamu punya mantan terakhir itu adalah orang dari negeri jiran Malaysia. Fitnah. Fitnah atau fakta? Enggak, aku ingat-ingat dulu ya, soalnya lumayan sih. Lumayan banyak maksudnya pacarnya. Mantannya yang terakhir aja, yang terakhir, Bu. Yang terakhir. Itu adalah fitnah. Fitnah. Jadi orang mana mantan kamu? Indonesia pasti. Orang Indonesia. Nah, kalau oh, tinggalnya di mana orang Indonesia ini, tinggal di mana? Di Sumatera Utara lah. Orang Sumatera Utara. Oh, gitu. Bukan di negeri jiran, orang Indonesia. Oh, gitu. Nah, kita akan coba cross check jawabannya. Benar enggak? Benar enggak? Ayo. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap hidupi. Nang sik sik.